Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku di grade 2. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Masih tetap semangat kan? Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari science bab baru, judulnya Like Energy, sub materi Source of Energy atau cahaya energi, dan submaterinya adalah sumber dari cahaya. Yuk kita simak sama-sama teman-teman. Okay, what is light? Apa itu cahaya? What object can you see on this two page? Objek apa yang dapat kamu lihat pada dua halaman ini? During the day, sepanjang hari, we can see all of the things around us. Kita dapat melihat semua di sekitar kita. Light help us to see. Cahaya membantu kita untuk melihat. This light comes from the sun. Nah, cahaya ini berasal dari matahari. What object help us to see at night? Objek apa yang dapat membantumu untuk melihatnya di malam hari? Source of light, sumber cahaya. A source of light gives you out light of its own. Sumber cahaya memberikan kita cahaya itu sendiri. The sun is our most important source of light. Cahaya matahari adalah sumber cahaya yang paling penting. It lights up the sky during the day and help us to see. Nah, cahaya ini membantu kita melihat langit sepanjang hari dan membantu kita untuk melihat. The light from the sun can harm your eyes. Do not look directly at the sun, ya. Cahaya matahari itu terlihatnya panas loh kalau dari mata kita. Jadi teman-teman tidak disarankan untuk melihatnya secara langsung. This is the example. Lighthouse atau mercusuar, fire atau api. Lighthouse, mercusuar, fire, api. Next, lightning atau kilat atau petir. Lightning, kilat atau petir. Fire, light bulbs, and lightning are also source of light. Api, lampu bohlam, dan senter juga termasuk sumber energi atau sumber cahaya. What other source light can you think of? Apa saja sumber cahaya lain yang dapat kamu pikirkan? What about moon? Do you think it a source of light? Apa yang kamu pikirkan tentang bulan? Apakah kamu pikirkan bahwa bulan juga sumber cahaya? Next, light torch atau center. Projector atau proyektor. Light bulb atau lampu bohlam. Sekali lagi ya. Light torch, center, projector, proyektor, light bulb atau lampu bohlam. Next, fireworks atau kembang api. Next, fireworks, kembang api. Sometimes, terkadang, the moon appears as a bright ball at night.
Bulan juga memberikan cahaya di malam hari. The moon is not a source of light. Bulan bukan merupakan sumber cahaya. The light of the moon, cahayanya bulan, comes from the sun, berasal dari matahari. Jadi, teman-teman ingat ya, kalau bulan bukan sumber cahaya karena dia memperoleh cahaya dari matahari. Oke, teman-temanku, setelah menyimak materi hari ini, untuk tugasnya teman-teman do your exercise on activity 20 ya, page 38 and 39. Teman-teman cukup lingkari saja mana yang termasuk sumber cahaya. Oke kan? Tinggal dilingkari saja ya teman-teman. Mana yang termasuk source of light? Terima kasih banyak teman-teman grade 2 sudah menyimak materi hari ini dengan sangat baik. Teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. You are great and awesome. Thanks a bunch for grade 2. See you from Miss Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.